rangka menyemarakkan syiar Islam di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pati melaksanakan safari Ramadan dengan agenda melakukan kunjungan dan silaturahmi ke masjid yang ada di berbagai tempat. Selasa malam, Musola Nurul Hikmah Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo menjadi kunjungan perdana bagi rombongan safari Ramadan. Tampak hadir Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Syaiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, jajaran Kemenag hingga pimpinan OPD serta Muspika setempat. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa safari Ramadan merupakan agenda rutin tahunan yang berlangsung setiap bulan suci Ramadan. Program pemerintah ini bertujuan untuk menyemarakkan dan menggaungkan Ramadan sebagai bulan penuh berkah, rahmat, dan magfirah di berbagai penjuru Kabupaten Pati. Kula matur nuwun sanget sedaya warga tim mriki nggih ingkang sampun nggih sami mawon guyub rukun nyambut kedatangan kanca-kanca saking pemerintah daerah. Sepindah monggo tansah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu punika boten kraos kita sampun nindakaken tarawih ingkang kaping 3. Ditambahkan suami Musus Indarnani, tujuan dari kegiatan safari Ramadan ini untuk melihat, memantau pelaksanaan Ramadan di daerah-daerah agar meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Bupati Pati Haryanto berpesan agar seluruh masyarakat bisa mensengkuyung terhadap kebersamaan pembangunan yang ada di pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten. Saat ini, desa memiliki program-program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa maupun alokasi dana desa. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperhatikan terhadap pembangunan-pembangunan tempat ibadah. Tim Liputan, Cahaya TV.